Dunia digital itu berbahaya, apalagi kalau dipegang cewek-cewek cantik seperti ini. Panggil saja mereka adalah Melon dan Gendis. Bahaya sekali, mereka berdua mampu menjual 1000 box durian atau sekitar 4000 buah per hari. Caranya gampang, mereka hanya live di salah satu aplikasi yang sedang tren ini. This trend. 2 years. Live on the TikTok show. Okay. Every day at on the Durian Filian. Allow. And this year allow 2 months. Okay. This is the first month of the selling. So. Okay. Can I give you one question? Why you are so beautiful? Okay. Lemon bukanlah petani durian. Namun dia punya kekasih, seorang petani durian yang berkebun seluas lebih dari 5 hektar. Benar-benar. Ini dia pacarnya. Dia sedang memetik salah satu durian paling langka yang ada di Thailand. Namanya Durian Inak. Wow. Oke. This is Inak. Inak. Hah? Inak. Inak. Oh. We will try ya. Oke. Sudah lama. This Inak. Bro. Coba bro. Makan. Inak, ini varietas lama. Bentuknya kayak montong, tapi lebih kuning. Ini jatuhan nih. Apa? Teksturnya montong. Manisnya kurang tapi. Kalau gua sih cukup. Manis cukup. Oren, you can pick up. Durian. Begitulah, jangan main-main dengan pesona petani durian. Buk. Maksudnya, begitulah durian menyatukan mereka. Dan di sosial media, kolaborasi mereka sangat hebat. Dalam sehari mereka mampu menjual 1000 box. Satu box berisi 3 hingga 4 buah. Kira-kira 4000 durian dijual dalam satu hari. Jadi menurut nerawang saya, paling tidak dalam sehari mereka mampu mengumpulkan 100 hingga 200 juta. Bagaimana pesona petani durian? Tertarik jadi petani durian? Foto. Jangan dulu. Berdua ya. Selesai. Dan.